Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memperkenalkan sekaligus memberi tips seputar pemakaian aplikasi yang namanya Gosek. Gosek itu sama seperti Gojek ya kalau di Medan, ataupun Grab. Jadi layanan jasa kurir, ada juga jualan online dan lain sebagainya. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita download dulu aplikasinya Gosek dari Play Store. Ya, ini dia warna merah ya, dengan cicak karung. Karena memang untuk Gosek ini kita usahakan supaya bisa menjadi ikon di tanah Karo, ikon teknologi. Ya, sudah selesai, kita buka. Ya, yang pertama Anda akan diminta untuk login atau register. Kalau belum register, register nanti Anda akan diminta mengisi nama, username, kemudian email, nomor handphone dan password. Silakan diisi. Kemudian kalau saya tadi sudah ini ya, jadi. Inilah tampilan awal dari Gosek. Nah, kita akan langsung menuju menu. Di sini ada menu-menu yang sudah kita siapkan semua. Yang pertama, beranda. Nah, beranda ini kalau dalam bahasa Karo mungkin persentamin. Nah, semacam kulonwon kalau bahasa Jawanya ya. Ya, selanjutnya ada menu mitra ya. Di menu mitra ini, bagi Anda yang punya toko jualan online kuliner ataupun fashion ya, baju dan sebagainya. Nah, apa keuntungannya setelah menjadi mitra Gosek? Setelah menjadi mitra Gosek, Anda akan bisa membuka lapak di jualan di aplikasi. Kemudian kami juga menyiapkan kurirnya. Jadi kurirnya nggak perlu bingung lagi nanti. Begitu juga Anda ketika login ada yang beli, dan yang beli langsung bisa memprediksi ongkirnya. Jadi nggak perlu lokasinya di mana Mbak, Bu, di sini ongkirnya berapa, bisa langsung dicek di sini. Jadi kalau kurir, misalnya kurir Risol Kriuk ya, ini langsung dari Abdi Kejora Gundaling 1. Nah, jadi tinggal klik tujuannya mau dikirim kemana, nanti langsung ketahuan tarif ongkirnya. Oh ya, untuk menjadi mitra Gosek ini, untuk lalu lintas data toko akan dikenakan 30.000 per bulan ya, jadi satu hari 1.000 untuk bisa buka lapak di sini. Oke, selanjutnya admin. Admin ini Anda bisa langsung telepon nanti ke nomor admin yang sudah disediakan di sini untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas. Kemudian ada menu bonceng. Nah, bonceng. Boncengan ini Rp900 per kilometer. Nah, selanjutnya barang. Untuk antar barang begitu juga sama. Anda diminta untuk mengisi kolom asal dan tujuan. Nanti setelah itu akan keluar tarif ongkir, dan kemudian ada pemberitahuan ke driver. Nah, untuk menjadi driver ini tidak ada ketentuan waktu, harus jam sekian, harus jam sekian. Tidak, Anda bebas bisa menentukan. Anda bisa mematikan pemberitahuan sinyal mungkin pada saat ada kerjaan lain dan lain sebagainya. Kemudian ada tukang. Nah, ini menarik ini. Jadi sekarang semuanya serba online ya. Jadi kalau kita bingung mencari tukang bangunan, bisa melalui aplikasi Gosek. Ya, di sini masih belum ada yang login ya, belum ada yang mendaftar untuk menjadi tukang online, tukang bangunan online. Anda bila menjadi tukang bisa langsung bertransaksi dengan pengguna layanan. Jadi orang bisa langsung bertransaksi tanpa ada perantara, bahkan kita juga nggak akan campur tangan. Anda bebas menetapkan harga dan tidak ada potongan sama sekali. Begitu juga pengguna jasa juga sepenuhnya menaruh pesanannya itu langsung kepada penerima apa pelaksana jasa ya. Nah, kemudian selanjutnya ada kuliner. Kemudian Anda diminta untuk mengisi catatan untuk penjual, misalnya Bu yang pedas ya atau yang bagaimana. Kemudian bila Anda dropship, misalnya Anda ingin mengirimkan ke keluarga, ke teman, alamat tujuan kemana akan dikirim, di sini dia, misalnya saya isi. Ya, setelah mengisi kolom alamat tujuan, Anda akan diminta untuk mengisi pilih jasa pengiriman. Nah, keuntungan mitra itu di sini, seperti saya jelaskan tadi, Anda akan disiapkan kurir digital ya. Seperti saya tadi pesan steak sapi, maka akan ya di Google Maps sudah muncul, kita sudah lock atau kita sudah kunci alamat asal. Anda tinggal mengisi tujuan, begitu Anda isi nanti akan langsung muncul harga produk berikut tarif ongkir dan total. Jadi tidak perlu repot-repot berkomunikasi, tanya berapa harga, kemudian ongkirnya berapa, begitu dan seterusnya. Ya,
Nah, setelah itu ada cemilan, kemudian hotel, rental, guide, kemudian ada guide. Nah, guide ini terkait dengan Kabupaten Karo sebagai salah satu destinasi wisata, maka kami akan untuk tamu-tamu nanti yang menginstal aplikasi ini dengan bisa dengan mudah juga untuk mencari guide. Nah, ketika link ini Anda buka, Anda akan langsung dihubungkan dengan profil guide yang bersangkutan. Sebenarnya kalau di sini sudah ada satu guide check-in. Nah, ketika ada tombol WhatsApp, maka Anda akan langsung terhubung dengan WhatsApp dengan sang guide. Oke, selanjutnya ada kurir. Nah, kurir ini adalah kurir-kurir yang sudah menjadi mitra Gosah. Kemudian ada chatting. Chatting ini adalah semacam ruang ngobrol ya untuk sesama pengguna Gosah. Kemudian ada shopping. Nah, shopping ini Anda bisa langsung order setelah melihat barang, kemudian produk dan harga Anda bisa beli, sama halnya seperti kuliner tadi. Anda bisa mengisi alamat pengiriman, pilihan jasa kurir. Nah, usahakanlah untuk memilih kurir yang sama dengan produk Anda ya. Oke, demikian saja mengenai aplikasi Gosah, semoga bermanfaat. Jadi demikian saja, sampai jumpa. Kami dari Gosah, terima kasih karena sudah mendownload dan menggunakan aplikasi kami. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.